diberikan oleh TPN, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Tentara Revolusi West Papua, dan Tentara Nasional Papua Barat. Mereka tiga komando saya pilih TPR ini adalah pendiri yang punya hak atas West Papua Army. Deklarator, kayak kita di UNDP ada tiga organisasi pendiri UNDP, yaitu PNWP, NRPW, dan WPNTL. Dia yang punya hak untuk membubarkan atau melanjutkan UNDP, itu adalah tiga pendiri itu. Demikian juga West Papua Army. West Papua Army dapat dilanjutkan atau diperhentikan oleh tiga pendiri ini. Hari ini adalah ulang tahun West Papua Army yang ketiga. Usia yang sangat muda. Seorang bayi yang sedang mulai belajar untuk berjalan. Dan kami beri apresiasi sebesar-besarnya kepada semua komando militer, komando pertahanan militer yang sedang berjuang sampai dengan saat ini. Mereka bisa melepaskan semua ego pendirian, semua gengsi, semua pandangan. Mereka bisa menyatakan bersatu dalam satu komando. Sesuatu yang luar biasa. Saya ingat waktu kita pertama mulai sosialisasi persatuan di Kota Jayapura, yang mulai mendorong untuk 2014 JLNP lahir di Vanuatu. Saya salah satu tim rekonsiliasi persatuan dari WPNCL. Saya dengan Semaum. Dan kami dua sudah mendorong rekonsiliasi dengan tiga atau semua pihak yang ada di Papua ini. NWP, NRPB. Mendorong persatuan. Betapa susahnya mengarahkan manusia yang punya intelektual, yang punya pendapat dan pendirian. Kalau binatang kita tinggal usir saja, kasih masuk di satu honai atau satu kandang. Tapi ini manusia, dan semua harus melepaskan ego dan pendiriannya, mengakui betapa pentingnya persatuan. Dan Tuhan bertampuk tangan di situ. Tuhan kehendaki kita segera bersatu. Itu fakta. Kemarin waktu sejak Obay pecah 1975, Senegal menutup kantor, menarik dukungan 15 negara Afrika karena perpecahan. Sekian lama kita jalan sendiri-sendiri. Di luar diplomat mereka juga jalan sendiri-sendiri. Tidak ada satu negara yang mau mendukung itu. Fakta. Sampai dengan 2014 ketika kita bersatu lahirkan JLNP, mulai kita mulai tentukan peta jalan kita. Kita mau ke merdeka. Jalan mana yang kita harus lewati? Yaitu kita mulai masuk ke Honai kami dulu. Honai Melanesia. Di sana ada 5 saudara-saudara kami yang menjadi anggota PBB. Kita mulai dari sini. Mulai ke Pasifik. Mulai ke Afrika, Karibia. Sekarang 79 negara. Sekarang sampai di 84 kita ada di PBB. Itu adalah peta jalan yang UNDP tetapkan 2016 di Vanuatu. Kami sudah sampai di situ. Dan sekarang 84 negara ada mendesak untuk Komisi Tinggi HAM PBB menginvestigasi Papua. Itulah capaian
yang sudah kami sekian 2014 sampai 2022. Ini ada sekitar 6 tahun atau 8 tahun sekarang. Itu capaian yang luar biasa. Kita jaga spirit ini, roh ini. Jaga roh persatuan ini dengan baik-baik. Kalau kita mundur lagi, kita kembali ke nol. Kalau kita pecah, kita jaga persatuan ini baik-baik. Jangan ada orang, satu orang atau satu kelompok yang mau menyombongkan diri. Tuhan tidak suka itu. Itu Tuhan tidak kehendaki. Karena fakta kemarin kita jalan sendiri, kita tidak mencapai hasil yang maksimal. Sekarang kenapa sudah bersatu jalan baru kau mau menyatakan, oh yang paling berjasa, oh yang hebat, oh yang ini, oh yang itu, stop! Bersatu! Kedua ini perjuangan bangsa, bukan perjuangan satu suku, satu kelompok, satu orang, dua orang tidak ada. Perjuangan ini perjuangan bangsa, Sorong sampai Merauke sadar dan berjuang, bergandeng tangan, saling merangkul, saling menghargai, saling menghormati perbedaan yang ada dan kita jalan sama-sama. Jalan. Di dalam rumah boleh ada masalah, kita selesaikan dalam rumah. Tapi di luar kita keluar satu. Itu dewasa, sikap yang dewasa. Kita jangan memunculkan kerusakan konflik internal dalam rumah kami ke media, ke publik, kepada orang lain, kepada musuh, kepada setan, suangi. Itu stop. Dewasa. Masalah selesaikan di rumah. Saya pikir itu. Persatuan adalah kunci dan kekuatan utama untuk kita mencapai kemenangan. Taruh Tuhan, kebenaran di depan. Dan kemuliaan akan ikut dari belakang. Itulah firman Tuhan tadi. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Terima kasih.